Halo adik-adik, ya sekarang kita sudah di hari Minggu lagi. Itu tandanya waktunya kita bersekolah Minggu. Nah, di ibadah Minggu kali ini ada Loso Satrio yang akan menemani adik-adik bersekolah Minggu. Eits, tapi Loso Satrio nggak sendiri. Loso Satrio ditemani oleh Loso-Loso yang lain. Nih, sebelah kanan Loso ada Loso Ana. Di sebelah kiri ada Loso Indriani. Dan juga pemusik kita pada ibadah kali ini ada Loso Sumar. Nah adik-adik, sekarang yuk kita bangkit berdiri. Kita sama-sama puji nama Tuhan, kita bersemangat. Kita akan pujikan nih, pujian anak Tuhan. Ayo adik-adik, ayo Loso Sumar. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Silakan ada duduk. Sekarang kita waktunya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Begitu banyak berkat yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan wajah-Ku, kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan wajah-Ku, kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah sebelumnya, Loso Satrio mau ngajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Nah adik-adik, nih Loso Satrio punya tangan, punya kaki, punya mulut. Itu digunakan untuk yang baik-baik ya, gak boleh yang jahat-jahat. Gak boleh kalau mulut berkata kasar, kemudian untuk tangan gak boleh buat mukul. Dan juga kaki tuh sukanya buat aduh nendang-nendang apa gitu ya, gak boleh itu yang buruk-buruk. Nah sekarang Loso Satrio akan mengajak adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akan menyanyikan lagu Kidung Ceria dari 278, Hati-hati Tanganku. Nah adik-adik bisa ikuti gerakan di Loso Ana dan juga Loso Indri ya. Yuk kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Ayo Loso Suma. Hati-hati tanganku yang kecil.
Adik-adik yang di sini sip-sip pokoknya lah ya, gerakannya juga oke-oke tadi ngikutin Lose Ana dan juga Lose Indri. Ya adik-adik silahkan duduk, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik boleh duduk dengan tenang, sikap yang baik, disiapkan Alkitabnya. Kita akan memuji nama Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama pujikan firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, bertemu kembali dengan Lose Voice. Saat ini kita akan masuk di dalam cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita memulai mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menutup mata, melipat tangan, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu terhadap kami Bapa, sehingga saat ini kami masih boleh diizinkan untuk mengikuti sekolah minggu meskipun masih melalui online. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing dan memampukan kami untuk mengerti, sehingga kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Cerita kita hari ini tentang seorang perempuan berdosa dan ahli Taurat yang diambil dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Siapa sih itu ahli Taurat? Ahli Taurat adalah guru yang mengajarkan tentang Taurat Tuhan. Loh, coba adik-adik dengar. Seperti ada suara tangisan. Kira-kira siapa ya yang menangis? Wah, ternyata ada seorang perempuan yang sedang menangis. Kira-kira dia kenapa ya? Coba lo seintip. Oh, ternyata perempuan itu menangis karena para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu ingin menghukum perempuan ini dengan cara melemparkan batu. Kenapa harus dilempari batu? Wah, kasihan sekali. Perempuan itu harus dilempari batu karena dia telah melakukan perbuatan dosa. Pada zaman itu ada hukum agama yang memperbolehkan seorang wanita yang melakukan dosa yang sangat memalukan dihukum dengan cara dilempari batu. Saat itu ahli-ahli Taurat ingin melempari batu. Tapi di situ ada Tuhan Yesus. Lalu mereka bertanya, Yesus, mau kita apakan perempuan ini? Tanpa banyak bicara, Tuhan Yesus menulis di tanah. Siapa yang tak berdosa, biarlah ia yang pertama melempar perempuan ini dengan batu. Tapi saat itu mereka berpikir, iya juga ya. Aku kan berdosa. Akhirnya, tidak ada satupun dari mereka yang melemparkan batu kepada perempuan yang berdosa tadi.
Padahal perempuan yang berdosa tadi sudah duduk di tanah dan menangis karena ia takut dilempari batu. Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah orang-orang yang menuduhmu?" "Seorang pun tidak ada yang menghukummu." Dan dengan suara gemetar perempuan itu menjawab, "Seorang pun tidak ada, Rabi." Lalu jawab Yesus, "Aku pun tidak akan menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Nah, adik-adik, dari cerita tadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mempunyai hati untuk mengampuni perempuan yang berdosa tadi. Begitu juga dengan kita. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita juga. Dan karena sudah diampuni, maka kita juga harus mengampuni dan memaafkan teman-teman, ayah, ibu, adik, kakak yang berbuat salah kepada kita. Jadi tidak boleh sembarangan menyalahkan atau marah, bahkan sampai dendam ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena dengan mengampuni, kita jadi lebih damai dan kita bisa rukun kembali dengan teman-teman. Sebagai ayat hafalan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Sebelum kita akhiri cerita firman Tuhan ini, marilah kita kembali melipat tangan, menutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan cerita firman Tuhan untuk kami. Mampukan kami Tuhan untuk saling mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Mengampuni lebih sungguh karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Tuhan Yesus memberkati. Selin, kamu harus hati berenangku. Ya, maaf. Bisanya bilang maaf. Kan aku kan sudah minta maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Iya, aku kan sudah minta maaf. Ada apa anak-anak? Saya merusak mainan aku, ayah. Sudah aku bilang, jangan pegang. Tapi tetap pegang. Selin merusakin mainannya mama. Iya, iya. Bukan itu aja, dingin di sekotaku, coret-coret di kuku, dan ngikutin aku main. Joshua, kamu ingat nggak kesalahanmu hari ini? Susah makan, sukanya jajan, suka lupa bantu mama ngepel, susah ngalah sama adik. Susah kan mengingat kesalahan diri sendiri? Iya. Kamu menyesal tidak? Iya. Kamu tahu apa yang Tuhan lakukan di saat kita melakukan kesalahan dan meminta maaf? Seperti Efesus 4 ayat 2, ayat 32 katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Tahu tidak mengampuni dengan lapang hati? Mengampuni dengan lapang hati, mengampuni kesalahan orang lain dengan sepenuh hati. Aku minta maaf. Ya, aku maafin. Aku juga minta maaf ya. Ya, maaf. Selin, lain kali kalau meminjam
ataupun mengambil barang orang lain harus minta izin terlebih dahulu ya. Ya, adik-adik yang di rumah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan berikan persembahan dan adik-adik boleh masukkan persembahannya di kotak yang dipegang sama Losa Ana ataupun Losa Indri yang adik-adik punya di rumah ya, atau mau dititipkan ke orang tua dimasukkan ke amplop. Jadi nanti supaya waktu mau papa ke gereja bisa dititipkan dan dikasihkan ke gereja. Nah, untuk mengiringi kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian Kidung Ceria 356 Kuberi Persembahan. Untuk hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Kiranya persembahan ini Tuhan terima sebagai bukti cinta kasih kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Losa Lois. Nah, saat ini kita akan melakukan aktivitas. Aktivitas kita sekarang adalah eksperimen adik-adik. Adik-adik tahu nggak itu apa eksperimen? Ya, eksperimen adalah uji coba. Coba nih sekarang adik-adik perhatikan. Gelas ini ada air berwarna apa ya? Betul, berwarna coklat. Kita akan mengubah air yang berwarna coklat ini menjadi putih adik-adik. Nah, apa ya alat yang kita butuhkan? Alat yang kita butuhkan, yang pertama kita membutuhkan gelas yang berisikan air. Nah, kalau bisa gelasnya seperti ini adik-adik, yang transparan. Lalu yang kedua kita membutuhkan sendok. Yang ketiga kita membutuhkan obat luka seperti ini. Dan yang terakhir kita membutuhkan vitamin C. Bagaimana caranya? Disimak ya adik-adik. Baik, nah sekarang ada gelas yang berisikan air warna putih. Selanjutnya kita akan meneteskan obat luka ini ke dalam air ini. Coba kita teteskan ya. Wah, berubah menjadi warna coklat ya adik-adik. Kira-kira bisa nggak ya berubah menjadi warna putih? Kita coba menuangkan vitamin C ini ke dalam. Lalu selanjutnya kita aduk. Wah, berubah warna ya. Wah, adik-adik seru ya aktivitas kita sekarang. Nah, jangan lupa adik-adik nanti mencobanya di rumah. Dan kita sudah mencoba dari air yang berwarna coklat berubah menjadi air yang warna jernih, warna bening. Nanti jangan lupa kirimkan video ataupun fotonya ke nomor di bawah ini ya adik-adik. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi kita sudah puji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah melakukan aktivitas. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Nah adik-adik ingat ya tadi cerita firman Tuhan. Adik-adik diajarkan untuk mau mengampuni. Kalau ada teman-teman yang salah, adik-adik juga harus mau mengampuni. Nah, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan adik-adik, judulnya Mata Tuhan Melihat. Nah adik-adik juga harus ya, Tuhan itu melihat loh. Adik-adik berbuat baik, berbuat jahat, itu Tuhan melihat. Oleh sebab itu adik-adik juga harus terus mau mengampuni dan juga berbuat baik. Nah, pujian kali ini adik-adik boleh bangkit berdiri dong. Kita akan menyanyikan bersama-sama dan juga nanti adik-adik ikutin gerakan di Losa Ana dan juga Losa Indri. Ayo adik-adik kita nyanyikan pujian Mata Tuhan Melihat.
duduk, kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Tuhan, boleh juga mampukan kami Tuhan setiap anak-anakmu untuk mau mengampuni dan berbuat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, ibadah di minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Yohanes 4. Ayat 21a. Kata Yesus, percayalah kepadaku. Yohanes 4 ayat 21a. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Terima kasih. Lukas 6 ayat 11b. Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Terima kasih. Ayat hafalan Yohanes 4 ayat 21a. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Terima kasih. Ayat hafalan dari Yohanes 4 ayat 21a. Kata Yesus percayalah kepadaku. Terima kasih. Halo Dosa, aku mau membaca ayat hafalan hari ini, dengarkan ya. Yohanes 4 ayat 21a. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Amin. Dah. Percayalah kepadaku. Dadah, selamat hari Minggu.